Okey, AC saya yang saya bentangkan ini adalah berkenaan dengan filem-filem Melayu lama. Fokus ni kepada filem-filem Melayu sebagai melodrama dengan fokus kepada aspek space atau ruang. Dan ini juga untuk cuba untuk membudayakan apresiasi filem-filem Melayu lama kita sebagai sebahagian daripada warisan budaya dan juga masyarakat tempatan, warisan negara kita lah sebenarnya. Jadi filem bukan sahaja ditonton tetapi juga diturut dibincangkan, diperkatakan, diwacanakan dan juga dikaji dan sebagainya. Inti parti ataupun kandungan cerita banyak perbezaan. Filem Melayu lama dulu banyak yang cerita-ceritanya juga adalah cerita-cerita daripada kisah-kisah lama, kisah-kisah cerita rakyat yang dari tradisi lisan diadaptasi daripada bangsawan, sastra lama, sastra rakyat dan sebagainya. Itu yang banyak. Cerita-cerita kontemporari ada juga tetapi tidak dominasi lah, tidak mendominasi waktu itu. Tapi sekarang cerita-cerita yang berteraskan sastra, cerita lama, cerita rakyat semua itu sudah kurang. Sekarang ni memang lebih memaparkan realiti semasa ataupun cerita-cerita yang kontemporari. Itu beza dia. So, untuk malam ni saya bentangkan satu esei yang bertajuk Citra Hang Tuah, Arkitab dan Collective Unconscious. So untuk malam ni kita ada pembacaan esei untuk kita ada orang kata sharing lah. Kita dengar respon secara direct. So kalau saya buat contoh, kalau untuk saya punya projek short film sebelum ni, saya banyak relatekan dengan suara-suara P. Ramlee, sebab bagi saya ini ruang untuk golongan muda yang berminat untuk lebih faham, sebab banyak perkara-perkara yang baik boleh kita kongsikan. Kalau kita pernah kat sini tayangan filem, lepas filem kita ada sesi bersoal jawab ataupun sesi apa, berkongsi pendapat kan. So kalau macam hari ni kita berkongsi AC dan kita berkongsi pendapat pula tentang AC. Okay, jadi saya akan mengkaji 4 filem Melayu era studio lama dan di mana protagonisnya semuanya pelukis. Jadi 4 filem tu adalah Sumpah Orang Minyak, Cinta Kasih Sayang, Grimace dan Bukan Salah Ibu Mendo. Kalau dulu waktu sistem studio ada, dia lebih kemas, nampak lebih kemas lah. Dan selepas itu dia nampak lebih independent dan lebih peribadi macam tu. Saya rasa ada 5 filem yang 4 filem di mana semuanya wataknya utamanya protagonis. Jadi saya cuba kaji apa sifat protagonis lain. Dan dalam esei ni saya simpulkan bahawa setiap pelukis ni adalah seorang romantikus, di mana dia seorang yang pencinta dan semua lukisan-lukisannya pun dia akan lukis orang yang dia sayang. Jadi saya cuba buktikan itulah di dalam esei ni. Esei saya adalah tentang pengalaman menonton 2 filem Mogok dan juga Sembang Jalaku, dan ia berkisah tentang bagaimana penindasan dan nasib yang dialami oleh golongan pencinta filem pada tahun dekat 1953 ke 1960-an. Kehidupan mereka sebenarnya tidaklah seindah seperti artis ataupun seniman pada waktu ini kan. Kerana mereka ialah seperti pekerja yang menerima gaji tetap dari studio dan sebagainya. Jadi kehidupan mereka sebenarnya amat mencabar. Saya cuba membawakan satu pembentangan yang jarang disentuh, isu-isu yang berkaitan dengan perjuangan golongan seni dari sudut kelangsungan hidup mereka sendiri. Jadi ini mungkin merupakan satu cetusan idea kepada pelajar-pelajar untuk melihat isu ini secara lebih mendalam. Program-program utama kita yang kita adakan ialah biasanya kita ada setiap 2 minggu sekali kita ada tayangan Wayang Budiman, yang mana kita buat tayangan dan juga sesi apresiasi. Untuk minggu ini buat program sesi pembacaan esei yang menampilkan 4 orang pembentang, yang mana kali ini kita bawa tema filem Melayu era studio. 4 pembentang yang terdiri daripada pelbagai terbakang, ada ahli akademik, ada mahasiswa post graduate, ada juga penulis dan ada seorang lagi pegiat seni. So kita akan paper ataupun esei-esei yang dibacakan ni
memperkatakan tentang filem Melayu Era Studio dari pelbagai aspek.